Selamat datang di channel kesayangan umat manusia di seluruh dunia, Farida Nurhan. Sekarang aku ada di belakang Setia Budi, alamat lengkapnya nanti aku taruh ya, belum nanya. By the way, apa kabar kalian semua di sana? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ini aku dengan anakku satu-satunya di muka bumi ini, Permesta Diastris Putri Wibowo. Ini adalah kebiasaan yang dia lakukan kalau dia arrive di restoran ini tuh. Dia mencuri welcome drink-nya. Ada beras kencur, ada apa? Kunyit asem, apalagi Mbak? Sama gula asem ini. Cobain dia, enak enggak ya? Selalu enak. Enak ya? Yuk, aku mau. Sekarang giliran aku minum. Ini beras kencur, teman-teman. Rasanya segar, enak banget. Kencurnya kerasa. Ini bukan alkohol. Antri, teman-teman. Jadi kalau kesini tuh harus sabar karena emang antri. Yang aku senang di sini kayak prasmanan. Dibilang prasmanan sih bukan, tapi kita bisa langsung milih makanan-makanannya kayak gitu. Semuanya serba cabai. Wow. Sambal demit. Sambal apa lagi nih, Mas? Bawang. Hah? Sambal bawang. Bawang nih. Sambal terasi. Tuh, makanannya banyak banget. Aku nih kalau punya perut gede bisa menyantap semua makanan ini, pasti tak makan semuanya. Masalahnya perutku nggak segede ini, teman-teman. Semuanya ini pinku makan. Aku rakus banget orangnya nih. Ini masnya ganteng nih. Jawa banget mukanya. Masalahnya pertanyaannya dia mau nggak sama gue? Di sini banyak kecap. Tuh. Di sana banyak wayang. Tuh. Aku mau nyari Dias dulu, nggak tahu Dias di mana. Dias? Itu si Dias. Ada pisang. Ayo nyuri pisang ya. Mbak, aku minta pisangnya ya. Boleh. Maksimal berapa boleh mintanya nih, Mbak? Gak ada maksimal, minimal ini. Oh, sepuasnya. Gitu. Sepuasnya, teman-teman. Waduh, tak curi semua aja ini. Satu ya? Ambil pisang gue nih. Oke, teman-teman. Sekarang kita sudah duduk di, apa namanya, tempat meja makan kita. Keren banget. Ini kayak pengantin-pengantin gitu ya. Pengantin mak dan anak. Ini dulu namanya Warung Mbah Jingkrak. Terus sekarang namanya Warung MGS, yang mungkin diganti karena beda owner atau apa kayak gitu, teman-teman. Ini alamatnya ya, alamatnya di sini. Terus patokannya tuh dari Setia Budi One, gedung Setia Budi, masuk ke dalam-dalam gitulah, nggak sulit-sulit banget kok. Terus di sini selalu rame, ruangannya banyak pilihannya, indoornya ada beberapa di dalam, yang ber-AC itu banyak di dalam. Jadi kalau kalian mau apa namanya, arisan atau mau rapat, meeting segala macam, acara apa-apa bisa. Terus kalau pingin terang-terang atau lagi romantis kayak aku sama Dias, ya bisa di luar-luar kayak gini. Mereka nggak pelit, banyak sekali pisang-pisang, walaupun kecil-kecil nggak masalah, yang penting gretong. Dan aku kayaknya ngelihatnya ini dulu kayaknya rumah deh. Rumah dibuat menjadi restoran, soalnya ada kayak kolam renangnya, banyak kamar mandi kayak gitu lah. Terus sekarang mau ngomong apa lagi, Dias? Nggak ada no kamar mandi ini ya? Ake, Dok. Maksudnya ini kakian ngono loh, kalau ini renang ini. Masa? Nggak loro? Enggak, Ake. Loro. Papat, di kono-kono? Loro. Mana, Ake? Sumpah loro. Teman-teman, aku sering sekali makan yang namanya kikil mercon di sini. Tapi aku kayaknya belum pernah tak share dengan kalian. Nggak yakin aku. Kowadesnya minta ampun. Terus ada lagi menu lain yang super pedas, namanya itu ayam rambut setan.
Terus sengaja tadi aku pesen sambal demit. Demit, demit itu kayak itu loh. Setan, syaiton. Not now setan. Not now setan. 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 Terus apa lagi? Pokoknya aku pesen yang pedes-pedes lah buat kalian ya. Geng, sekali lagi ya sambil menunggu makanannya datang, aku mau cerita ke kalian. Aku lagi tergila-gila sama Marion Jola. Marion Jola. Iya, Marion Jola Pedi. Jadi ceritanya tuh, aku kan jarang-jarang nonton berita, nonton-nonton apa namanya kayak di YouTube-YouTube, biarpun aku YouTuber beneran teman-teman. Aku orangnya gaptek. Terus dia ini sering interjusin aku ke musik-musik gitu kan. Terus ini ada Indonesian Idol namanya Marion Jola. Terus aku dengerin pertama biasa aja. Ala biasa aja. Karena mungkin aku juga sambil kerja, aku lagi sibuk disuruh dengerin musik, ya nggak konsen lah, aku dengarnya biasa aja. Terus aku penasaran, tak dengerin lagi suaranya. Itu suaranya dia tuh merdu-merdu gimana gitu loh, manja-manja. Kayak suaranya mana? Kamu nggak terima tuh? Ya sih benar. Maaf, banyak. Buktikan. Gimana lagunya? Udang udangnya ya. Iya, makasih. Udangnya udah nyampe. Satu makanan udah nyampe. Ini udang goreng. Terus suaranya itu kan manja-manja gimana gitu, dan anaknya juga cantik manis ya, kayak aku gini lah. Bener-bener rambutnya kayak aku gini kan? Enggak sih. Enggak ya? Dia hitam. Apa? Dia hitam. Oh, aku putih. Rambutnya. Oh, rambutnya hitam. Yeah. Maksud lo dia lebih cantik dia atau aku? Masalahnya mama lah. Bagus lah kalau enggak aku bayarin nih makanan. Heeh. Gurih. Udangnya banyak. Terus aku tuh paling suka kalau dia lagi nyanyiin lagu Havana. Havana, Havana yang gitu. Havana, Havana. Oh, sorry. Aduh, kalau dia udah bilang gitu, karena menurut aku itu ngalah-ngalahin penyanyi aslinya, beneran. Tapi kemarin secara nggak sengaja aku penasaran, tak search lagi. Aku lebih jatuh cinta lagi ke Marion Jola ini setelah dia nyanyi lagu Shape of You. Manja-manja gimana gitu, kalau aku cowok udah tak cari itu nomor HP-nya. Kalau aku lesbian udah tak nikahin dia, beneran. Aduh. Wow, banyak banget. Cumi kepo. Apa nih? Cumi kepo. Cumi kepo? Iya. Cumi kepo. Mercon. Selain itu namanya juga nyukurin selain asam merconnya juga ya. Ini dia. Makanan utama aku hari ini adalah kikil mercon. Kikil oseng mercon. Oseng jamur, itu sambal demit. Sambal demit. Udang gaul. Ya Allah, namanya udang gaul. Karena ada petenya ala-ala. Oseng kailan. Ayam setan. Oseng kailan. Ayam setan, ayam rambut setan, Mbak. Iya. Ayam rambut setan, aku masih hafal. Ini ikan gurame asam manis. Pisang ayam ikan gurame yando asam manis, sudah biasa aja lah. Rawon. Rawon. Ini kan ada. Iya. Ini rawon. Rawon. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Enggak keluar semua ya, Mbak? Ya, saya cek dulu. Teman-teman, kalau kalian makan di sini tidak perlu pesan sambal sebenarnya, karena yang kupesan ini sebenarnya sudah menghancurkan lidahku dan perutku, percaya sama aku. Teman-teman, kita cobainnya. Aduh, bajuku ini resek. Nah, kita udah cuci tangan. Oseng merconnya ya teman-teman ya, tak masukin langsung ke sini nih semuanya. Aja pedes banget, sebab aku pernah nyoba sekali itu dikit, itu pedes banget. Terus pedesnya mantap. Halo bos. Oh, taruh di sana aja, Mas. Makasih ya. Makasih banyak ya. Inilah minuman favorit kita di sini. Kalian bisa take away juga beras kencur. Ada apa lagi sebenarnya tuh? Kunir asem. Kunir asem. Enak banget. Gula asem, jangan salah ngomong. Nanti aku dipecat sama ownernya. Makasih ya, Mas. Karena yang bawa vlog, menyediakan makanan cepat sekaligus. Suka saya, beneran. Ini juga langsung merconnya. Cabenya di mana-mana. Hah? Dan ini bukan cabe besar merah, ini benar-benar cabe rawit gitu loh. Mantap di lidah. Langsung bangun aku, geng. Enak. Iya. Aku pakai cumi kepo, ikan, sama sambal.
ini bumbunya ada tomat, daun bawang, bawang merah, bawang putih, sama cabai. Nggak tahu bumbu yang lain apa, pokoknya ini mantap. Ntar ya teman-teman ya. Tahu nggak dia yang ada di benakku sekarang apa? Aku takut nasiku habis. Karena kalau nasiku habis berarti aku berhenti makan. Aku nggak mau berhenti makan, geng. Mantap. Kok ada ini sih? Aku jenisnya emang kuning panas. Dia paling nggak suka makan kalau nasinya panas katanya. Nggak mau tahu. Yang penting aku makan. Dan ini kikilnya itu kikil pilihan loh teman-teman, bukan. Ada kan kikil yang keras banget, ini enggak. Ini yang enggak, yang lembek enggak, yang keras. Enak gitu loh, kenyal-kenyal. Kikil itu apa sih? Apa daging? Enggak, kulit. Kulit apa? Kulit sapi. Enak. Tadi pesen nasi lagi deh, lo satu bentuk. Mas, kita pesen, daripada ini kehabisan nasi, pesen nasi lagi teman-teman. Mbak. Aku udah keringetan. Ya Allah, nih. Coba mau dong. Dan ini bumbunya banyak, nggak pelit mereka, bumbunya banyak. Ayamnya juga pedes banget. Pedesnya bukan pedes-pedes yang hanya, tapi biarpun ini pedes banget teman-teman, ini bukan pedes yang apa menyakitkan lidah gitu. Pedesnya itu ada rasanya, enak, sedap. Pokoknya dia enak banget teman-teman. Wow. Oke. Aku mau nyobain yang nanya, geng. Apa namanya tadi? Udang. Udang gaul katanya. Ada aja namanya ya. Pintar lah, bagus lah. Petenya banyak, petenya banyak. Ini aku banget. Petenya masih kraus-kraus, pas. Pedih-pedih pedes. Ini bumbunya nggak beda jauh dengan bumbu balado. Pedes nggak pedes banget, biasa pedesnya. Pedesku tadi tuh dapat dari oseng kikil mercon. Kikil oseng kikil oseng oseng mercon. Oh ini ayam apa? Kamu siapa? Patut dicoba. Bumbunya mantap. Kayak dulu ya. Maaf aku ragu. Emang ini enak banget. Kayak lagi. Now. Pedas yang lainnya. Ayam rambut set. Wow, cabenya. Teman-teman, aku nyobain ininya dulu ya. Ayam rambut setan. Coba. Sekilas warna cabenya, bumbunya sama kayak kikil mercon, tetapi ini enggak sama. Ini pedes super pedes campur kemangi. Jadi ada rasa-rasa kemangi-kemanginya gitu, ada wangi-wanginya gitu, teman-teman. Segar ya? Segar banget. Iya. Mas,
minta itu lilin dong, banyak nyamuk. Lalat. Makasih, oh sorry, lalat, maaf. Habis yuk. Ya Allah, dia habis duluan. Ayamnya empuk. Liatin tulangnya, lupa sendiri. Lalat kita. Oh iya. Kita dulu ya. Makan lagi teman-teman. Geng, ini kan tanganku merah banget ya, merah cabai bukan merah saus atau merah tomat. Banyak tuh yang nanya di komen, Mbak Rida, tangannya habis makan gitu nggak pedes apa? Enggak, udah kebiasaan, tanganku udah kebal juga. Makasih ya Mbak, baik banget. Teman-teman, aku sekarang mau nyobain sayur. Ini ada ngalir melulu. Ini membuktikan bahwa makananku hari ini pedesnya kelas keparat. Ini adalah kairan sapi ditumis sama tahu. Pakai kecap, ada manis-manisnya. Aku kurang. So far yang lain perfect. Sayurnya bukan favoritku karena terlalu manis buat aku. Tahunya keren. Tapi enak. Dias nge-text aku, bentar perutku sakit katanya. Ke toilet ya, kasihan. Cuman aku nyobain apa lagi ya? Ganti. Rakus hari ini teman-teman. Aduh, mana yang belum nih? Oh nih, sambal. Sambal demit. Ya Allah. Sambal demit itu teman-teman, ini ada tempe ya digoreng dengan sambal. Aku cobain ya. Sambalnya aja pakai nasi, nggak pakai apa-apa. Udah kena ongseng mercon, udah kena apa ayam rambut setan, sekarang kena sambal demit, hancur lidahku, gemeteran. Kayak pedes. Mau nyobain ikannya. Pedas manis, bumbu pedas manis. Cobain ya, geng. Mantap. Lidahku ini sudah nggak bisa buat mereview makanan. Pedas banget. Nggak ada rasa, udah mati. Ini pedas manis, ini nggak pedas-pedas banget, manis. Manisnya tuh didapat dari saus tomatnya. Oke. Oke. Udah tentang apa lagi? Udah aku coba semua buat kalian. Hey, cumi. Cumi apa ini nanti namanya? Cumi apa sih? Nah.
nggak beda jauh rasanya sama yang itu. Kenyang, kenyang, kenyang. Wow, kenyang. Kenyang. Udah teman-teman, ini sisanya masih banyak. Aku nunggu dia, dan ini mau dibungkus bawa pulang buat makan kita besok hari Minggu. Ya, aku mau mereview rawonnya lagi ya, geng. Sebentar ya. Setauku rawon itu dari Jawa Timur. Kalau aku salah, benerin ya. Jangan dibully ya. Setauku rawon itu kuahnya agak-agak hitam karena ada bumbu kluweknya dan dagingnya itu campuran dari apa, lemak sapi dan daging sapi. Tapi ini bentar. Ini kayak lidah sapi deh tuh. Lidah sapi. Rawon lidah sapi ada sih, ada nggak sih? Mungkin ada kali ya, cuman aku belum pernah makannya. Jadi rasanya itu menurut aku agak aneh gitu. Ini lidah sapi. Kalau kuahnya enak, enak banget. Tapi lidah sapinya ini yang menurut aku nggak pas buat di rawon. Hai. Gimana perutnya? Oke. Kenapa sih? Gengs, aku kemarin kan ini sekalian cerita sama dia sambil nunggu makananku dibungkus ya. Kemarin kan nggak makan di rumah, jadi kalau nggak makan di rumah ya makan di luar, di kantin di sebelah apartemenku gitu. Mbak, boleh dibungkus? Makasih. Kebetulan tuh pas makan siang dan di kantin tuh ada ini, ada TV. Aku kan jarang ya teman-teman nonton TV. Paling aku tuh nonton TV tuh malam sepulang nge-gym gitu. Yang aku tonton adalah Masak Asian Food Channel. Udah itu aja. Makasih. Semua. Tapi ini enggak, rawonnya enggak. Makasih ya. Terus ada berita-berita gosip itu loh, jam 12 siang. Terus di situ ada judulnya ini. Vicky Prasetyo, ingat Vicky Prasetyo nggak? Vicky Prasetyo tuh dulu penyewaku teman-teman. Kan kalian tahu kan aku kerja di properti, jadi dulu dia tuh penyewaku dan dia adalah satu-satunya artis yang nggak pernah aku datengin. Penyewa artis tuh banyak. Kadang-kadang aku pingin tahu gitu, minta foto lah sama mereka atau nyapa gitu. Vicky Prasetyo doang yang aku nggak pernah datengin ke apartemennya, nggak tahu kenapa. Waktu di awal-awal main di Facebooker gitu, dia nyewa apartemenku di Taman Rasuna. Tahu-tahu kemarin beritanya dia nikah. Menjelang lagi ya? Iya. Tapi yang pesan yang aku mau kasih tahu ke kalian adalah itu. Nonton berita gosip itu boleh sekali-kali biar kita nggak stres buat pencerahan juga. Tetapi kalau kita keseringan nonton berita gosip-gosip di TV, nanti itu kebawa juga. Jadi kita nanti sering-sering gosipin orang, mending nonton acara TV yang mendidik. Kayak masak-masak, atau traveling, atau yang sedang membantu orang, kayak gitu-gitu. Banyak kok acara TV-TV sekarang itu yang mendidik, mending nontonnya kayak gitu-gitu. Bagus buat kita sendiri, bagus buat otak kita, dan bagus buat sekeliling kita, terutama kita yang punya anak. Bener gak sih yang ngomongin dia? Bener gak? Apa aku lagi ceramah? Bener kan? Dan sebenarnya bagus juga teman-teman kalau kita nonton berita-berita kayak gitu-gitu, otak kita itu jadi ini, termotivasi. Di lingkungan sekitar pun aku kayak gitu, aku berusaha berkumpul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang suka bekerja keras, orang-orang yang lebih mempunyai pengetahuan dari aku. Jadi aku lebih termotivasi gitu. Dia pun harus gitu. Aja kalau dikasih tahu anak ini. Udah dulu ya, Gen? Udah dulu? Ya. Makanya udahan. Terus sekarang kita mau ke sana, kemana? Aku sama Dias mau ke Kokas, ke Kota Kasablanka Mall. Oh, udah mau dia seneng. Kamu bilang I love you, memang mau tak beliin apa? ATM ku isinya cuma 100 ribu. Amin ini. Jangan.
kan doa itu adalah ucapan itu adalah doa kan bercanda nak ya Allah semoga mamam mendapatkan cowok yang baik mendapatkan cowok yang kaya yang baik biar aku bisa dapat tapi kasih sayang yang lebih emang kurang doa sama ini kasih enggak lo gua lebih dong lebih lah lebih banget kelebihan masa sih kelebihan kelebihan sayang itu nggak cerhitung deh cerhitung no iya kan ada ya. Iya, kita berdua aja udah cukup ya bahagia ya. Iya, apalagi kalau you dia situ selalu pingin aku punya pacar. Kalian tuh nggak tahu sih ya suka. Ini yang pernah aku omongin. Terus kalau Sabtu Minggu nih anak ini kalau aku nggak keluar dia kayak darah tinggi gitu kan. Karena aku tuh memang nggak ingin keluar. Keluar gimana? Keluar dong, mama keluar sama teman-temannya. Aku nggak mau. Aku tuh seneng banget ada di kamarku. Terus nuk kasih tahu nuk yang seneng. Iya. Ada sampai orangnya tuh merayu aku biar mama aku tuh mau nikah sama dia dan dibeliin apa? Apartemen. Di mana? London. Dan dia nggak mau kan? Karena aku jambak aja rasanya. Enggak teman-teman, nanti pun kalau menikah jangan karena dia kaya atau karena enggak, dia seneng dong. Kalau kita menyukai orang karena dia punya sesuatu, karena dia kaya segala macam, nanti kalau kita menikah sama dia hartanya nggak dikasih ke kita, kita tuh bisa darah tinggi. Menikahlah karena kamu memang benar-benar menerima dia dan sayang sama dia. Masalah kamu pikir punya ini punya itu, ya itu tanggung jawabmu sendiri, silakan beli, bekerja keras. Nanti makannya angin ya dong. Loh enggak, emang tugas menurut aku teman-teman, tugas suami itu emang benar memberikan kita atap, berarti rumah, memberikan kita nafkah lahir batin yang secukupnya, jangan minta yang aneh-aneh. Kalau kalian minta yang aneh-aneh, ya kerja sendiri. Oke teman-teman, sampai di sini dulu makan-makan bareng Farida dan dia. Semoga kalian terhibur dan semoga ada nilai positif, hal-hal yang baik bisa diambil dari ceritaku hari ini. Salam sayang dari aku dan dia buat kalian semua, and happy weekend.